Yo, anyone, everyone, and everybody, welcome to my channel, Skull Mentor. Mari kita mulai saja videonya. Di video yang sebelumnya kan udah bikin portal tuh, yang bikin portal Nether, yang sekarang hanya perlu untuk menjelajahi Nethernya saja. Kalau bukan untuk menjelajahi, kita ganti katanya lah menjadi untuk ya untuk memeriksa bagian Nethernya. Tapi sebelum itu aku ingin buat yang namanya enchantment table atau entahlah, masih bingung mau pakai ucapan yang mana, enchanting table atau enchantment table. Tapi aku masih biasaan pakai enchanting table. Baiklah, di mana kulit oke ini? Dicariin ternyata di tong pertama. Kukira di tong yang lain. Baiklah, kita nggak sebodoh itu ya. Walaupun kamu ngedistract aku dengan banyak hal, aku nggak akan ngedistract. Kita buat buku. Habis itu, setelah buku ke enchanting table. Nah, fitur yang enchanting udah. Sekarang hanya untuk masuk ke Nethernya saja. Untuk enchantingnya nggak sekarang dulu, soalnya bukunya masih sempit-sempit amat. Aku nggak mau ngeletakin kalau si levelnya belum bisa aku pakai sampai ke 30. Dan ya, jika aku letakin sekarang, yang aku dapat hanya maksimum level 6. Minimum level, entah level berapa, itu ya level 1 deh. Dan karena kita ingin ke Nether, kita ke pakai core armor ini. Oh, itu benar core armor. Tekstur enchanting sekarang dengan enchanting dulu beda. Ya elah, mau keluar dah, malam aja gitu. Oke, well, selamat malam. Yo, selamat pagi dunia. Sekarang lanjut lagi rencananya, bukan untuk menjelajahi lo ya. Kenapa aku kok ngambil armor gold lalu aku pakai buat jaga-jaga jangan sampai di Crimson Forest, karena di sana ada piglin. Kita akan itu dulu ganggu, langsung shield sini biar aku getok. Lah, belum juga aku getok udah mati duluan. Oke, baiklah, sekarang waktunya untuk masuk ke Nethernya saja. Baiklah, dari sini dan mari kita masuk. Gak ada otak dikasih basal delta. Baiklah, aku harus punya persiapan lebih tinggi lagi. Baiklah, kita keluar aja lah daripada mati. Di basal delta harus punya panah yang cukup banyak. Panahku masih sedikit, jadi lebih baik kita kumpulin atau bunuh-bunuh ayam saja. Dan kita skip aja videonya sampai mendapatkan bulu ayam cukup banyak. Ayam nge-spawnnya jarang. Paling bagus sih harus pakai panah yang ada enchantment infinity-nya kalau mau ke basal delta. Tapi ya, itu butuh level 30. Dan baiklah, karena ayamnya sedikit, jadi kita closing aja sekarang. Ya, mungkin sekian dulu video kali ini. BTW, aku mengasih komentar dengan nafas yang pendek. Jadi tolong like, subscribe, dan share supaya nafasku tambah panjang. Oke, sekian. Terima kasih. Goodbye.